Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di Fat TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan Fat TV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah Fat TV. Semoga Allah berkahi. Riwayat Imam Muslim dikatakan di sini, penjelasan hadis tersebut masih termasuk riwayat Imam Muslim. Hada yawmun azim, kata Nabi. Ini adalah hari yang agung. Anjallah fihi Musa wa qawmahu. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wawuriqa Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Wa qawmahu dan kaumnya. Nahnu nasumuhu ta'ziman lahu, kata Nabi Muhammad SAW. Kami memang berhak berpuasa untuk mengagungkan hari kemenangan itu. Ternyata puasa Asyura ini sudah sering dilakukan sejak zaman jahiliyah. Jadi ternyata orang-orang kafir Mekah sekalipun masih belum datang Islam. Nah, mungkin mereka sudah pernah mendengar dari cerita-cerita sebelumnya, lewat-lewat sebelumnya. Ternyata orang jahiliyah juga, orang kafir Mekah, sering berpuasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat, inna ahlal jahiliyah kanu yasumunahu. Orang-orang Mekah di zaman jahiliyah mereka berpuasa. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa waqad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Makkah qabla ay yuhajir Madinah. Nabi waktu di Mekah juga berpuasa pada 10 Asyura, artinya pada 10 Muharram sebelum hijrah ke Madinah. Ini dalam Sahih Bukhari. Nah, berarti ini ternyata sangat penting berpuasa di bulan Muharram, yaitu terutama pada 10 Muharram yaitu Asyura. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ma ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah melihat nabi yataharra siyama yauman yaumin faddalahu ala ghairihi. Belum pernah aku melihat nabi berpuasa sunnah pada satu hari dan bersungguh-sungguh ingin berpuasa di hari itu melebihi 10 Muharram. Jadi Nabi yataharra artinya apa? Nabi bersungguh-sungguh mengintai, mencoba. Makanya oleh Nabi ditambah suruh puasa tanggal 9-nya, bahkan suruh puasa tanggal 11-nya. Kenapa? Takut salah. Jangan-jangan ada pergeseran di situ. Perhatikan, saking pentingnya berpuasa di Asyura. Ini makna yataharra. Yataharra maksudnya yaqsudu siyamahu liyahsul sawabahu. Berniat berpuasa supaya dia kebahagiaan pahalanya. Illa hadal yaum yauma Asyura. Ini kata Ibn Abbas. Pada hari Asyura Nabi bersungguh-sungguh berpuasa. Fan Nabi SAW sama yauma Asyura dengan sebuah dasar. Apa kata Nabi? Inni ahtasibuhu ala Allah ayyukaffiru sanan lati qablahu. Nah, aku berharap dengan puasa Asyura ini, Asyura maksudnya Asyir, dia kata Asyara, yaitu 10 Muharram. Aku berharap dengan puasa Asyura ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Masya Allah, hadis riwayat Imam Muslim nomor 1976. Pertanyaannya sekarang, kaifa bisyam bitasua, bagaimana kita berpuasa hari ke-9-nya? Nah, di sini pertanyaan. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Muslim nomor 1916, fa idza kanal amul muqbil, kalau nanti tiba saatnya tahun depan, insyaallah sumnal yawm at-tasi', aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Tapi sayang, falam ya'til amul qabil hatta tufiya, Nabi wafat sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi mengatakan, qala An-Nawawi, Asyura wa Tasu'a isman mamdudan. Hari tanggal 9 Muharram berpuasa dan Asyura tanggal 10 itu saling berkait. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yustahabbu shaumat tasi' wal asyir jami'an. Disunnahkan kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram semuanya.
Kenapa? Li'anna Nabi nawa siyamat tasih. Karena Nabi sudah berniat, sekalipun Nabi wafat sebelumnya, Nabi sudah berniat ingin berpuasa hari ke-9. Qala Nawawi, berkata Nawawi, istihbab shaumu tasu'a ada maksudnya. Disunnahkannya puasa tanggal 9 itu ada maksudnya. Pertama, mukhalafatan lil yahud, agar berbeda antara orang Yahudi dan orang Islam. Orang Yahudi berpuasa hanya tanggal 10 Dzulhijjah, pada saat 10 Muharram. Sementara orang Islam dua, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kenapa kita disunnahkan berpuasa tanggal 9? Al-murad wasla yaumi Asyura, supaya puasa di hari Asyura tidak sendirian. Kama naha shaumu yaumil Jum'ah wahdahu, sebagaimana kita tidak boleh berpuasa hari Jumat sendirian. Harus dilengkapi puasa satu hari sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga, al-ihtiyat khasyata naqsil hilal, kita hati-hati jangan-jangan salah tanggal. Makanya kita berusaha hari Tasu'a berpuasa. Bahkan juga nanti kita akan jelaskan tentang puasa tanggal 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sidi asumina al-ba'in. Yang kami hormati Bapak Hidin, Ketua Pimna Aksiswa Kagam, Ustaz Amir Faisal Fad, Tuan Syariah, Bapak-Ibu sekalian, kami undangkan yang Allah muliakan pada hari ini. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya. Rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini, kita bersyukur Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam memperoleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan ya, banyak cobaan ini, untuk mampu bertahan, mampu terus bertumbuh dalam kondisi pangan yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Tapi sekali Allah muliakan. Insyaallah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan ayo, kita akan bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah kemerdekaan. Negeri ini. Dan insyaallah saat ini kita sadar untuk pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Sekali Allah menyiapkan pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para pahlawan. Ada lagi kelaparan. Segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki, sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang, dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini, semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta kepada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan, tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat Indonesia itu menjadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. Kita menang sejarah kembali dan banyak bangsa ini telah membuktikan kebersamaan. Lugas Pak ini sudah menjelaskan kepada kita empat potensi bencana.